Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Bangun untuk sesi pada hari ini. Sesi bangun pada 25 Januari 2020. Sibir tak sebut 2019. So, saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. So, kita bersiaran secara langsung tuan-tuan dan puan-puan di Setia City Convention Center di Shah Alam. Setia City, Shah Alam, Kelang lebih kurang lah. So, sekarang ni bersiaran di program Nak Ubah Hidup secara langsung. Yang saya yakin ramai di antara anda penonton setia program Bangun, Bangun, Bangun setiap pagi ni sebenarnya sedang berada di dalam, sedang basically tengah join program Nak Ubah Hidup. Dan mungkin nanti sekejap lagi baru you all boleh tonton lah. So, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sebab anda bersama dengan saya pada pagi ni. Saya sangat berbesar hati untuk berada di sini pada hari ini, yang mana hari ini kita akan share topik yang sangat santai. Tapi sebelum saya share topik santai, saya nak tahu adakah anda semua sedang menonton, adakah anda semua dah bangun, atau sebenarnya anda semua masih lagi dekat dalam ni. Okey, tak apa, tak ada isu. Saya akan teruskan juga. Mungkin esok kita awalkan sikit ke siaran bangun ni, so that sebelum kelas bermula anda boleh tonton. Saya akan anjak sikit timing ni. Okay, first of all nak ucapkan tahniah kepada anda yang menonton ni ataupun sekarang tonton ke sekejap lagi tonton ke, tak ada isu. So, saya yakin ramai di antara anda yang menghadiri program EFP, dalam support group EFP pun ada dekat dalam, tengah basically tengah sibuk ni, tengah join. So, siapa yang ada di group Nak Urus Business dan juga support group EFP, siapa yang tengah tonton, minta bantu untuk bagi tahu adakah suara saya jelas, adakah visual saya jelas untuk pagi ini. Adakah visual dan suara saya jelas? Saya tak perlu live panjang pada pagi ini. Saya akan go through topik tu seringkas yang mungkin, sebab saya tahu ramai yang di antara anda mungkin waktu anda nak tengok ni, anda tengah break di program Nak Ubah Hidup. Okay? Nampaknya dekat dalam EFP ni semua ada dekat dalam Nak Ubah Hidup. Tak ada isu. Saya akan teruskan juga. So, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. By the way, saya nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada mereka yang menyambut Tahun Baru Cina pada hari ini. Terima kasih. Kong Hi Fat Choy, Kong Si Fat Chai, bolehlah. So, ikut bahasa masing-masing. So, saya rasa harap Tahun Baru Cina ni, especially bagi mereka yang menyambutnya, lebih prosperity, lebih cemerlang, lebih bahagia, ada lebih banyak... lebih meriah lah untuk tahun ni. Saya harap itu yang berlaku kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan. So, hari ni kita akan share something pasal topik tentang receipt. Semalam kita dah share something tentang kenapa kena mesti simpan receipt. So, pagi ni kita akan share receipt apa yang perlu ada. Receipt apa yang perlu ada bila anda berniaga. Okay, saya akan go through sangat pantas, sangat laju sebab saya tahu ramai yang basically tengah terkejar-kejar. Boleh? So, saya nak tahu ada tak komen ni? Suara saya jelas atau tidak? Sila komen suara saya jelas ataupun tidak. Kalau tak jelas, sila bagi tahu. So, saya rasa saya akan ubah timing ni esok. So that anda akan boleh berpeluang untuk tengok lah. Okay ke tak okay? Okay. So, bila kita cerita pasal anda adalah usahawan, anda adalah... Basically usahawan untuk menjalankan perniagaan, kita ada beberapa benda yang anda kena simpan. Jenis-jenis receipt anda simpan, jenis-jenis dokumen yang anda perlu simpan. So, pertama, kalau anda adalah usahawan yang melibatkan produk, anda jual barang, anda beli barang dan jual, ataupun anda beli barang, buat dan jual. So, kita nak anda simpan yang pertama adalah receipt berkaitan dengan inventory. Maksudnya kalau anda jual barang, sekejap saya tengok ada tak komen ni sebenarnya. Kalau anda jual barang, anda beli barang dan juga anda simpan barang tu sebagai trading, tu dipanggil inventory, anda simpan stok. Inventory dengan stok tu sama je tuan-tuan dan puan-puan. Cakap orang sebelah, sama je. So, inventory dengan stok adalah sama. So, anda simpan receipt inventory tu dan anda jual, anda nak jual balik. So, anda kena simpan receipt inventory tu, anda kena simpan. Terima kasih Tuan Hafifi Saleh kerana menonton. Terima kasih. Ada juga komen satu jelas. Okey, itu inventory. Yang kedua, receipt berkaitan dengan aset.
Kalau anda beli aset, anda beli contoh anda beli komputer, anda beli alatan pejabat, anda beli furniture, anda beli perabot, anda beli kereta, lagilah anda beli mesin, anda kena simpan. Selamat pagi Tuan Muhammad Hanis. Tuan Muhammad Hanis, saya dah boleh hafal dah jawi dia. Muhammad Hanis Abdul Rahman. Terima kasih tuan. So ni antara mereka-mereka yang mungkin tidak berada di program Nak Ubah Hidup ni. Tak apa, tak ada isu. Mungkin ada berpulang untuk jumpa waktu lain. So yang kedua, anda kena simpan tetap aset. Sebab aset ni bagus, sebab anda perlu simpan. Kalau contoh aset tu rosak atau aset tu perlu diganti atau aset tu dalam warranty, kena simpanlah aset ni, receipt-receipt tentang aset ni. Okey ke tak okey? Mak Isah, berkabar Mak Isah. Terima kasih Mak Isah kerana menonton. So ini receipt-receipt untuk aset, anda kena simpan. Sebab aset pentinglah, sebab kalau anda tak simpan receipt berkaitan aset, dia akan ada isu lah. Sebab nanti kalau nak kena repair, nak kena claim warranty, dia ada jadi isu nanti. Okey? Itu yang kedua. Lagi receipt apa? Receipt-receipt yang ketiga jenis adalah semua perbelanjaan lain. Yang mana ada beberapa jenis perbelanjaan, receipt yang anda perlu simpan. Sebab ini semua simpan receipt ni untuk tujuan apa tuan-tuan dan puan-puan? Satu semalam saya dah sebut, tapi antaranya adalah untuk anda track anda punya perbelanjaan, untuk anda claim dengan LHDN perbelanjaan yang dibenarkan oleh cukai. That's why anda kena simpan receipt-receipt ni. Ini antara receipt-receipt yang anda kena simpan. Okey, receipt-receipt ni. Kali ini Mak Isah tak dapat join, keadaan kesian tak bisa untuk keluar dengan orang ramai. Okey, insyaAllah, terima kasih. Tak apa Mak Isah, saya doakan Mak Isah punya kesihatan jadi lebih baik, dipermudahkan, dan insyaAllah kita boleh jumpa lagi untuk program akan datang. Terima kasih. Okey, tak apa, tadi saya sebut pasal perbelanjaan lain, betul? Perbelanjaan lain kita ada adalah macam contoh banyak receipt-receipt lain. Banyak semua perbelanjaan yang contoh tadi kita cakap pasal aset, inventory, stock, beli aset. Ni perbelanjaan lain adalah semuanya berkaitan dengan expenses. Ada expenses yang anda perlu claim untuk tolakan cukai semua. So untuk aset, petrol, diesel, ini yang saya nak cakap ni. So perbelanjaan lain ada beberapa jenis. Untuk hari ni saya ada 6 jenis perbelanjaan lain. Jenis receipt yang anda kena simpan untuk perbelanjaan lain ada 6, okey? Ready? Okey, saya nak anda tulis. Yang pertama adalah berkaitan dengan advertising dan marketing. Contoh kalau anda buat FB ads, anda buat banting, anda buat banner, anda buat Google AdWords, ni semua benda-benda yang anda kena simpan. Perbelanjaan melibatkan marketing. Even anda datang program Richworks pun, ini receipt-receipt yang anda kena simpan. Sangat-sangat wajib kena simpan. Okay, itu satu. Yang kedua adalah perbelanjaan pengangkutan. Macam Tuan Hanis cakap tadi, perbelanjaan pengangkutan anda kena simpan. Maintenance, petrol, diesel, tol, semualah, repair. Repair maintenance tu samalah. Kena simpan. Ini sebab anda nak claim balik. Adakah perbelanjaan tu dibenarkan atau tidak? Maksudnya kena simpan lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam perbelanjaan lain adalah anda kena simpan, tadi saya cakap tadi, perbelanjaan pendidikan. Kalau anda datang kelas Richworks tu, tu kan kena simpan. Itu salah satunya lah, sebahagian dia, perbelanjaan pendidikan. Pergi kelas, pergi training, pergi seminar, tu semua kena simpan, wajib simpan. Okey? Dapat? Okey? Macam ABS tu ada keluar receipt. Ada keluar receipt. Anda tak perlu print, tapi anda perlu simpan soft copy tu, Tuan Hanis. Ada. Boleh tanya dengan dia, ada dalam apa setting tu ada receipt dia. Memang kena simpan yang itu. Wajib disimpan. Okey. So itu perbelanjaan pendidikan. Yang keempat, perbelanjaan entertainment. Entertainment ni maksudnya apa? Pergi makan, layan klien, anda pergi belanja staff, tengok wayang ke, benda-benda macam ni kena simpan. Perbelanjaan entertainment. Hiburan, dalam bahasa Melayunya hiburan, tapi dalam bahasa teks dia entertainment expenses. Boleh simpan eh. Sangat digalakkan untuk simpan. Sebenarnya wajib untuk simpan kalau nak ikutkan. Sangat-sangat wajib untuk simpan sebenarnya untuk perbelanjaan sebegitu. Itu yang keempat. Yang kelima. Okey, boleh tangkap eh yang kelima? Saya tak laju sangat betul? Yang kelima adalah perbelanjaan anda melibatkan pengurusan office.
macam utility, macam repair alat pertahan pejabat, macam uruskan pejabat tu sendiri, ataupun anda belanja makan staff, belanja gaji. Itu semua perbelanjaan yang melibatkan office ataupun melibatkan premis. Sewa, ni semua benda-benda anda kena simpan yang kelima ni. So saya harap jelas eh. Boleh? Boleh saya sambung lagi? Sikit lagi, satu lagi. Tadi saya cakap ada 6, so kita dah cover 5. Ada bil yang kertas dia cepat akan hilang, macam thermal paper dalam masa 2 bulan akan hilang tulisan. Jadi macam mana nak buat untuk ini? Okey, untuk thermal paper saya cadangkan Tuan Muhammad Hanis, anda kalau boleh, kalau anda rasa benda tu perbelanjaan penting, anda tulis kat tepi tu. Anda tulis kat tepi tu, dia ada thermal tu, anda boleh highlight figure tu, memang dia akan hilang. Ataupun kalau figure tu sangat besar, Tuan Hanis, saya cadangkan anda photostat figure tu. Photostat receipt yang amount tu sangat besar. Yang tu anda kena simpan. Okey? Itu yang kelima. Yang kelima. Okey, yang keenam, last. Yang keenam adalah tentang anda travel. Kalau anda pergi belajar, pergi hotel, anda pergi air flight, anda pergi visit, makan, itu semua diterima. Itu semua anda kena simpan, perbelanjaan hotel. Contoh kalau anda datang pergi program rituals, betul? Anda pergi program rituals, ada receipt, anda kena simpan. Pergi hotel, makan, accommodation, samalah tu hotel accommodation, travelling, airfare, itu semua benda-benda yang anda boleh simpan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. So, okey ke tak okey ni? Adakah saya sedikit laju? Saya tak boleh lama-lama ni sebab ada tugasan perlu dibuat untuk program Nak Ubah Hidup. Saya harap hari ni borak-borak santai ni akan lebih menjadikan anda dapat faham sebersedikit tentang receipt ni. Saya nak anda semua bangun. So, mereka yang berada di program Nak Ubah Hidup dah bangun dah pagi ni. Dari ada yang dah datang dari pukul 6 lagi tadi, alhamdulillah. Sebelum subuh orang kata. Alhamdulillah. So, mereka dah join. Tapi saya tak pasti adakah anda semua ada dekat dalam program ni. So saya harap nanti bagi mereka yang tak sempat tengok sekarang, anda tengok waktu break nanti. That's why saya tak nak buat live ni lama-lama sangat, so that anda boleh tangkap benda ni. Sebab nanti terkejar-kejar masa break. So selain daripada bantu anda yang tengah tonton ni, saya juga bantu mereka yang berada di dalam. Lepas tu LADH, boleh tolak tak kalau kita buat program macam CSR, penganjuran dan mengada hadiah kepada. Okay, kalau CSR, Tuan Muhammad Hanis, kalau you bagi derma yang bukan untuk mereka yang dibenarkan tak? Tapi kalau bagi hadiah, hadiah tu dianggap sebagai sebahagian daripada marketing expenses. Okey, kalau bagi hadiah, itu adalah sebahagian daripada marketing expenses. Hadiah, marketing expenses. Okey? Hadiah bukan expenses yang macam bagi hadiah aje. Dia ada skill dia. That's why saya buat kelas cukai. Saya akan buat kelas cukai bulan depan. Pada 29 Februari. So kalau nak tahu, bagi tulislah tinggal nombor telefon ke PM tim kami. Saya akan buat kelas cukai. Minggu depan saya akan buat EFP. Kalau minat bolehlah PM DM. Kita buka je, siapa nak join. Kalau nak tinggal nombor telefon ke, mungkin tim kita akan call. Kita suka kalau anda boleh DM ataupun PM tim kami, tinggal nombor telefon, biar tim kami yang call. Bila tim kami call, tim kami tahu apa you all punya business. Business you apa? Apa kelas yang sesuai untuk anda hadir. So bagi peluang, kalau you all nak bercakap dengan tim kami, konsultan kami, tinggal nombor telefon dan tim kami akan bercakap dengan anda. Dan kita akan tahu, okay, mungkin tuan patut pergi kelas ni. Mungkin tuan patut pergi, contoh, patut pergi kelas cash flow. Ataupun patut pergi kelas costing. Patut pergi kelas EFP. Ataupun pergi kelas cukai. So itu cara kita draw, cara kita melayan anda. Okey, deal? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk pagi ni. Petang pagi dah, confused lah. So saya harap anda yang sedang berada di dalam program Nak Ubah Hidup, anda enjoy session. Mungkin anda akan tengok sekejap lagi, masa tengah break. Bagi anda yang tengok dari mula sampai habis macam Tuan Hanis, terima kasih banyak-banyak. Saya harap boleh jumpa tuan dalam program-program akan datang. Terima kasih sebab tuan dah hadir EFP. Mungkin kalau saya tak pasti tuan hadir yang Disember ke atau yang sebelum ni. So kita harap boleh jumpa lagi lah dalam waktu terdekat. Okay? So terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat berusaha hati untuk berada di sini di program Nak Ubah Hidup ni. So kita ada dekat-dekat 10,000 juga hari ni, insyaAllah. So kita tengok berapakah figure terakhir yang hadir ni. Saya tengah tengok figure tim saya bagi. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care.
jumpa balik saya esok pagi di program Bangun. Kita akan notify jika kita awalkan sikit, so that lebih ramai orang pulang untuk tonton secara live. Okay? Terima kasih. Take care. Kejap. Apa ni? Cik Fahimah Hamid. Macam mana nak asingkan tiket flight kalau beli dua tiket dewasa? Yang dewasa tu tujuan tu, tapi kanak terpaksa ikut. Okay. Dekat tiket tu dia ada dia punya listing dia. Harga dia. So you boleh highlight. Highlight dekat tiket receipt tu, highlight yang ini tiket dewasa untuk business. Kanak-kanak terpaksa ikut tu tak dibenarkan lah. Tapi kadang-kadang ada skill dia lah. Mungkin patut datang kelas, teks. Saya boleh ajar macam mana nak adjust. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Puan Fahimah kerana bertanya. Mungkin next time kita boleh adjust balik kalau saya nak cerita pasal teks ni. Bagus. Okay? Thank you very much. Take care. Assalamualaikum. Jumpa di Nak Ubah Hidup.